burung itu nih, pakai batu ini, Ri. Awas. Lihat di belakang saya. Masya Allah, tabarakallah. Rumputnya ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di video pagi hari. Ini udah agak siang ini sekarang, Wayari. Jadi di video ini sekarang saya mau adventure ke atas gunung tuh, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, gunungnya hijau banget sekarang ini. Pokoknya di Arab Saudi gunung sekarang nggak ada yang kering, tumbuh subur, rumputnya sangat hijau. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umroh dan haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita naik adventure dulu, oke? Lanjut, let's go, naik ke atas. Kita naik, masya Allah, lihat teman-teman gunungnya sampai seger banget. Itu kayak burung, burung bukan? Dikira saya burung apa? Burung bango. Naik ke atas. Nah ini bekas banjir. Saya kebayang air waktu kemarin hujan di sini. Masya Allah kayaknya sekepala, dalam ya. Sekepala sih. Iya. Bekas air, lihat. Sampai kayak begini teman-teman. Nah ini sungguh luar biasa. Ini tanda-tanda. Dari zaman. Aduh, awas, amblas. Iya kan. Lewat mana kita? Cari jalan kan. Hah? Bisa naik nggak sih? Sini, sini, sini kayaknya. Hah? Dari sana? Nah, ada air sini kan. Air semua? Amblas nggak? Nggak. Nggak. Nah, ini suka sungai. Cari jalan. Jadi sungai awalnya ini kering. No, setelah batu, diguyur hujan. Kan. Hah? Batu kan. Bro. Batu. Kuat. Cari ini. Kuat. Ya, kuat. Nah, sekarang saya mana? Kuat-kuat malah bingung. Enggak, maksudnya cuma ininya doang, Pak. Sepatunya gitu. Terus? Nah, kita coba lagi. Ini mah harus dicopot, Ri. Ayo, nah, pakai. Nah, bisa kan? Bisa? Nih saya ke sini. Tapi kesananya nyampe enggak? Bisa tuh. Bisa, ayo. Tapi tadi kalau bawa kayu mah ya papan ya. Kita taruh buat nginjek. Airnya. Ini biasanya kering, sekarang tumbuh. Hah? Wah. Ini tuh ke situ. Ambles ini tuh. Mana? Ambles. Enggak. Batu-batu. Pakai batu gede. Ya tapi kan susah ngambilnya. Tuh batu yang itu, Ri. Hah? Dulu, nah. Coba. Ntar dulu. Itu tuh batu itu. Ambil. Nah, suara burung. Pokoknya di sini itu ada air pasti burung itu nih. Pakai batu ini, Ri. Awas. Buat injak. Ambles kan. Hah? Itu batu yang gede, ambil. Nah, Pak punya akal. Amblas. Iya. Wah, kacau ya. Itu coba yang itu barusan yang saya lempar injak. Amblas kan, banyak ada amblas. Hah? Nih, tumpukin lagi. Ayo. Duh, ini mah kalau enggak penontonnya 1 juta, musibah ya. Perjalanannya sangat serem sekali ya. Yang nontonnya cuma 100 orang. Satu langkah lagi. Satu langkah lagi. Loncat, loncat kuat. Coba batu kan. Batu mana ini? Ini perjuangannya teman-teman. Nih. Nah, gitu loncat. Masa pendekar. Keras, 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 keras. Pendekar buaya buntung ini tuh loncat. Bismillah. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nyampe. Ayo. Kita mikir pulangnya. Ingetin jalannya ke sini, masa nanti potongan batu situ ya. Iya, jadi berangkat bisa, pulang nggak bisa gitu. teman-teman. Bisa nyalain dulu kamera dong. Masya Allah. Pokoknya selalu ketinggalan aja lah. Ini gunung batu. Iya, serem. Ini, Ri,
bisa apa? Bisa buat untuk unta. Lihat teman-teman, ini benteng siapa yang bikin ini ya? Ri, yang bikin ini benteng ini siapa ya? Yang bikin tembok? Masya Allah teman-teman. Hah? Jangan. Ntar jatuh. Sangat. Oh, di tengah-tengah di situ Kang, anu Kang Ambro, Kang. Mana? Temboknya, betonnya tuh. Oh, temboknya? Yo, hancur tuh. Oh. Jadi kita jadi saya enggak bisa lewat tuh. Turun lagi dong. Seperti ini gunung di Arab Saudi sekarang. Masya Allah. Ini kok enggak ada unta ya, Ri? Tuh, ini mungkin anu ya. Ini kalian mungkin enggak percaya bahwa ini di Arab Saudi. Ri, lihat ini apa yang di TikTok itu. Orang-orang Arab kan ngambilin apa? Di TikTok? Iya, buah apa? Suung, supa. Duh, saya udah ngos-ngosan. Masya Allah. Terus, Kang. Hah? Teman-teman, lihat. Sampai hijau ini pegunungan di Arab Saudi. Seperti ini. Ya, kalian bayangkan. Ini gurun, gunung, tandus, batu. Mas. Hah? Masya Allah, lihat. Gunung di Arab Saudi sekarang. Oke, teman-teman. Sekarang gunung di Arab Saudi tumbuh subur. Lihat di belakang saya. Masya Allah, tabarakallah. Rumputnya ya. Cuman perjalanannya sangat mengerikan saya untuk mencapai ke sini itu. Perjuangan luar biasa. Lihat. Sampai ke atas. Nah, ini ada batu. Satu di situ. Dari mana ini? Dari tengah ya. Gelundung. Coba. Ini ketebak angin. Masya Allah, Ri. Indah banget ya. Iya. Coba hamparan rumput. Kayak ini kan kayak New Zealand. New Zealand. Eropa, iya kayak. Kayak di Eropa. Kayak di Eropa kan. Masya Allah, teman-teman lihat ke atas. Cuman saya ini udah ngap-ngap. Saya harus ini kan harus berbaring kan. Berbaring? Iya. Harus saling berbaring. Gimana posisi yang harus berbaring? Mana berbaringnya? Oke, teman-teman, ini rumput sangat subur sekali. Gimana, Kang? Aduh. Ya, aduh, ini mau istirahat. Berbaring, guys. Ini mah kayak di kebun kaki saya di Indo. Masya Allah. Cuman kita jalan ke sini capeknya. Perjalanannya. Buat thumbnail, Kang. Sangat sulit. Masya Allah, tabarakallah. Seger banget. Alhamdulillah udah nyampe ke sini. Kita ya. Menikmatin suasana. Apa namanya? Angin di pagi hari. Kita anginnya ada enggak begitu anu, Kang. Gunung. Seger banget. Biasanya di sini hamparan batu tandus. Nah, sekarang tumbuh hijau. Masya Allah, tabarakallah. Jadi seperti ini. Kita coba, Kang, cabut rumputnya. Cabut. Oh. Jadi rumputnya itu kalau ini saya yang bikin ininya, Ri. Ya jangan dibikin aneh lah, nah namanya juga apa namanya? Kekuasaan yang maha kuasa ya. Tiba-tiba kan di sini tumbuh hijau aja gitu. Jadi dari mana ini kalau dipikir ininya? Bunga-bunga ininya dari mana? Dulunya kan kering, Ri, bertahun-tahun. Kok tiba-tiba bisa numbuh gitu? Insyaallah tabarakallah. Naik lagi, Kang. Yuk, kita naik lagi ke lebih atas sedikit. Oke, teman-teman, sekarang kita naik lagi ke lebih atas sedikit tuh ya. Masya Allah. Ini rumput coba. Sampai kayak begini.
Ya. Ini rumput segar banget. Alhamdulillah di Arab Saudi sekarang udah kayak di Indonesia. Jadi kita bisa mengobati rasa rindu ke negara kita sendiri. Iya. Biasanya di sini lihat pasir, batu, sekarang masya Allah tumbuh subur. Cuman saya udah ngap-ngap ini. Nggak bawa air lagi, air di mobil ya? Air di mobil lah. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman Arab Saudi. Lihat guys. Sudah sekali sejuk. Ini mah super sejuk. Ini kalau ada ini di sini, Ri, unta, kambing, unta. Kambing ya. Oke, kita jalan lagi, Ri. Ke sini. Insyaallah. Kita masuk ke batu, Kang. Hah? Ini mah lebih tebal, Ri. Lihat. Rumputnya tebal ini mah. Tebal? Iya, tinggi. Kang, kita ini yuk nyoba gelundungin batu, Kang. Jangan. Ya ketemu ke sana. Jangan. Ngapain gelandang gelundung? Ya biar eksperimen gitu. Sampai segini. Teman-teman sampai selutut. Masya Allah. Indah banget. Gak nyangka saya seumur-umur saya dari 2006 hidup di Arab Saudi, baru kali ini, tahun ini, gunung sampai menghijau. Masya Allah. Cuman kita ini haus sama panas, sama apa? Sama pegel. Karena nanjak. Haus sayang makan apa yang minum? Oh, yuk, Rik. Jalan lagi sedikit ke sini. Insyaallah, teman-teman, seperti ini di Arab Saudi. Ini anginnya enggak ada nih sekarang, makanya pengap, Rik. Ya. Angin. Iya. Ini apa ini? Ini mah jalan kayaknya. Kita ingat pulang enggak sih? Jalan pulang. Teman-teman. Gunung di Arab Saudi ini. Seperti ini tumbuh hijau, lihat di belakang saya, masya Allah ya. Coba ini gunung semua sampai ke atas-atas hijau sekarang, masya Allah. Itu jalan, Ri. Iya, jalan raya. Tuh jalan raya. Itu jalan yang ke Mekah. Masya Allah, teman-teman. Seperti ini ya. Ayo ah, kita arah pulang. Udah lumayan haus. Ya guys, mendekat zaman sudah. Sudah mendekat. Ada gunung di atas batu. Batunya besar-besar. Ini yang bikin tembok ini siapa, Ria? Itu kan orang Cina, kan tembok Cina. Mana ini? Oh, maksud apa? Punya orang lain gitu kesananya. Jadi temboknya itu kesana. Tuh. Ya. Tembok Cina, Kang. Dari mulai ujung. Kita udah tinggi, Ri. Udah di atas kita itu. Iya, udah di atas. Seribu kaki, Kang. Iya, nggak terasa. Ngobrol. Tahu-tahu udah ke atas. Insya Allah. Ayo, pulang ah. Mau lewat itu, lewat tembok. Naiknya gimana, saya nggak bisa. Di sana ada potongan. Di mana ada potongan? Di bawah. Tuh, itu juga sebelah sana. Hijau semua. Masya Allah, teman-teman.
Sekarang kita menuju turun, guys. Iya. Kita udah haus. Nih, nih, nih. Apa? Hah? Cicak barusan. Oke. Ada. Enggak mati ya? Ya enggak, kan di sini banyak lalat, banyak apa makanannya. Teman. Ini mah sampai seger banget melihat bebatuan yang ada di melihat bebatuan. Saya udah ngomong kemana aja. Melihat rumput. Mana? Oh, dulu. Napas panjang dulu teman-teman karena saya udah jalan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, sekarang turun. Oke. Jadi di Arab Saudi sekarang seperti ini setelah diguyur hujan beberapa kali. Emang tahun-tahun ini hujan di Arab Saudi mengejutkan lah pokoknya. Jadi 2 hari 3 hari hujan. 2 hari 3 hari hujan. Berapa hari tuh mendung terus? Iya, kan? Mendung terus sekarang juga. Tapi enggak turun hujan. Tapi enggak turun hujan. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi seperti ini ya gunung yang ada di Arab Saudi sekarang. Awal tahun 2023. Jadi kita berdoa pamit undur diri ya. Karena udah capek, udah ngos-ngosan tuh. Semoga lupa enggak bawa ya. Apa? Enggak bawa air. Air. Air di mobil. Jadi kita mau pulang sekarang ya. Iya, let's go home. Ah, mau pulang ke rumah. Oke, teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Saya berdoa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.